نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها المسلمون أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin Jumat yang dirahmati Allah sekalian, pada masa yang baik saat yang mulia malah sama-sama kita menekatkan, mengakakkan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah dan menjauh segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Memanglah orang yang takwa, orang yang sifat takwa ni ya, dunia ya berjaya, akhirat dapat kemenangan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terkait dengan, marilah sama-sama kita membukakan hati-hati kita dan memanjangkan fikiran kita bersama. Kadang-kadang hati dan fikiran ini dia tak terbuka. Kata hati, kata fikiran, apa istilah ajak saya tak mau terima kadang-kadang. Sebab tu Allah Ta'ala ayatlah Quran dia, A'udzubillah minasyaitan rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih wa'idul liqasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Surah Az-Zumar ayat 22. Maksudnya afaman syarahallahu sadrah lil-islam, adakah sama orang-orang yang Allah melampangkan dada hatinya, meluahkan hatinya dan untuk menerima Islam. Apa Islam itu? Menemui dia, datang berjumpa dia, dan hati yang luah sentiasa dia terima. Tapi kalau hati sepik ni, payah mikir dan untuk nak terima Islam. Sebab itulah, adakah sama dengan orang yang Allah Ta'ala menyempitkan hatinya, menutup pintu hatinya dengan orang yang Allah Ta'ala meluaskan hati dan membukakan hatinya untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Maka balasannya orang yang sentiasa tutup hati, tak sibuka ni, dah ialah kecelakaanlah. Wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka kecelakaanlah, wailah kepada orang-orang yang hati-hati yang keras daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Ini hati ada dua lah. Yang luah, yang terbuka untuk terima Islam, yang sempit dan tertutup untuk menerima Islam. Maka di sana hati pula yang keduanya, hati peseng selapuk. Dah selapuk di hati banyak dosa. Sebab itulah tak saya terima juga Islam, ajaran Allah. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Ayat 57 surah Al-Kahf. Bermaksudnya, inna kami Allah menjadikan atas hati-hati mereka, hati mereka yang tak mau terima kebenaran,
akinnatan tutupan selapu. Dah, selapu tak nampak apa yang baik, apa yang jahat, apa dosa, apa pahala, tak nampak dah hati katuk ni. Akinnatan ay yafqahuhu. Supaya mereka dapat memikir, memerhati tentang ayat Quran, Al-Quran. Sebab Quran lah membuka hati manusia oleh selekohnya. Tak sim faham Quran, tak sim mengaji Quran, artinya hati itu Tuhan katuk. Ain yafqahu, dan telinga pun Tuhan menulikan. Nah, wa fi adhanihim waqra. Dan telinga-telinga mereka Allah Taala akan tutup juga, sumak juga. Supaya tak memahami Al-Quran, tak saya belajar Al-Quran. Abang Ali Azubillah, kita Islam ni jangan ada biasa hati tertutup selapuk ni. Dah, buat ajaran Allah daripada Al-Quran dia tak saya dengar. Tak saya belajar, tak saya perhati. Dengan sebab takut sesak. Dah, yang jauh yang paham ni, dia dengar Al-Quran, ngaji Al-Quran ni pun sesak. Ngaji orang lain tak apa, boleh ngaji. Dah usaha belajar, tapi dah belawan dengan ayat Allah, belawan dengan ayat Allah Ta'ala ni. Dah, telingon tuli, Tuhan katuk, takut pahit ayat Quran. Dah, hati pun Tuhan katuk, takut pahit ayat Quran. Siapa dia? Orang bukan risleh. Nah, inna ja'na ala kulubihim, hati-hati mereka kafir. Maka orang risleh tak nak sabah dan haris seorang itu katuk hati dia dengan Quran. Dengar perhati, orang ngajar pun Al-Quran ni kena perhati molek, sebab ialah yang menghidupkan hati, membukakan pintu hati, ialah ayat Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Ini hati kedua. Hati ketiga pula hati yang dirantai pun rata dengan kunci-kunci yang besi, kunci-kunci besi. Dan ayat Allah Al-Quran katanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memerhati mikir ayat-ayat Allah Al-Quran, ataupun dalam hati mereka itu ada rantai yang dibelenggukan dengan kunci-kunci besi, katuk dan koci, ibu koci. Dah, maka jauh sekali lah mereka nak menerimakan ayat-ayat Allah Ta'ala, nak perhati Al-Quran, kerana Allah Ta'ala kuncikan hati mereka. Wa'liyadulillah, kita semua insyaAllah dah terbukalah hati kita dah dapat rasa sedaknya, nikmatnya dah dengan ada ayat-ayat Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Bila kita belajar, itulah rasa manisnya dah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab Imam Razi kata, innal qalba khuliqa lil ma'rifah fa illam takun fa illam takun fihi al-ma'rifah fa ka'annahu ghairu mawjudin. Imam Fakhrullah kata, hati-hati orang ni Tuhan jadi untuk kenal reti siapa dah, apa dia Allah Ta'ala dah, hak Allah Ta'ala, hak Islam itu, hati untuk tu, untuk reti faham apa dia ayat Allah, apa dia Allah, dan apa dia dah Islam. Dan jika tak ada makrifah, tak tahu apa dah. Seolah kata orang itu hati tak ada dah. Tak ada hati dah. Tubuh dah berjalan, hati tak ada. Sebab itulah qala qailun, seolah berkata, bagi orang yang jahat semua, lil insan al mu'zi, bagi orang yang sentiasa buat jahat, kok menyakiti orang. Dah, menyakiti orang lain. Katakan, hadza dah, laisal insanu hadza wahsyun. Orang pesen ni buat jahat kat orang ni bukan manusia, bahkan dia wahsyun natalia, prima gajah ke manusia dah. Wa hadza la laisal qalb, ini bukan hati yang sini ni, hadza hajarun, ini orang pesen ni buat jahat kat orang ni lah, batu dah hati dia, bukanlah hati manusia. Tidak yang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kedua hati yang dirantai dengan belenggu besi, dengan kunci besi, tak nampak apa. Ketika hati punah, kepak hati punah. Apabila punah hati, punah habis anggota.
Mel tu pak tu Nabi sabda katanya, ala wa inna fil jasadi mudghatun. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa yal qalbu rawahu Muslim. Maksudnya sungguh sebenarnya dalam diri manusia, dalam badan manusia ada stokoh daging yang kerap. Nah, apabila stokoh daging ni molek, moleklah segala anggota badan dia. Apabila daging ni rusak punah, punahlah segala ada awak-awak dia, anggota luar dia. Gapo itulah hati. Maka sama-sama kita membaikkan hati setiap masa, dan supaya kita dapat selamat dunia dan akhirat. Dan cara perubahnya, perubah hati ini kok besar sekali. Pertamanya ilmu, nak ngaji, ngaji selama oleh oh boleh perubah hati. Dia tak ngaji nak perubah engkau, kok tak ada perubah nak perubah. Pertama ilmu. Keduanya ialah watul Quran wa tadabburuh, baca Quran dan perhati makna-maknanya, fikir di belakang. Keempatnya, ketiganya ialah membanyakkan ibadat di siang malam dan berdoa. Baiki hati. Bermalam sunyi ibadat Tuhan, hati pun lembut lalu dah. Yang keras sangat hati kita celah tu, tak aja bangun malam. Keras hati, bak malam tak aja bangun. Tidur pun batal pisang. Jo, tak aja bangun wahia. Maka hati dia keras. Sebab tu kita kena cubalah. Tak banyak, keras sikit-sikit. Cuba sikit-sikit. Bangun berdoa malam, maya malam, insyaAllah hati terbaiki, lembut hati kita. Dan keempatnya ialah apa? Aklul halal, makan benda halal. Makan makanan halal. Sebab makanan haram mengeraskan hati manusia. Pahara kok sari kok kerah hati. Maka benda haram ni keliling kita sekarang. Kita kena beringat, kita, anak kita, rumah kita makanlah barang halal supaya hati itu tak keras. Kalau kita perhati zaman dulu, hati-hati budak-budak, saya rasa lebih lembut adalah ni. Bapa rumah ni tak ada barang haraman zaman dulu. Kalau ni barang haram banyak masuk dia, dia tak perhati dia, we makan ke anak kita, hati keras. Anak kita sebab makan barang yang tak cerak. Dah, subahat umpamanya, waktu kita kena nak baik hati makanlah barang yang halal. Sehingga jemaah yang dirahmati sekalian, pertama saya kata ilmu penting nak baki hati. Sebab Imam Syafi'i kata iza hasal ilmu da fil qalbi. Dialah apabila ilmu tu menap dok tertapaklah hati dah. Ilmu adalah hati kita dah saluhal qalbu. Hati molek. Ilmu ada hati ke molek. Wa iza saluhal qalbu, apabila hati tu molek, saluhat al jawarihu. Segala anggota luar mulai berlaku. Mula di tahu dulu, ilmu dulu. Dia tahu hati pun kau mulai diri. Kalau mulai hati, anggota luar dia mulai berlaku, insyaAllah ta'ala. Tidak cuma nyamati sekalian, kemusi kepada fikiran pula. Panjailah fikiran. Bukakan hati, panjail. Pangkit hand kita, fikiran dia panjail. Sikit yang malak pandang. Sikap-sikap fikiran kita tak jauh sampai ke akhirat. Orang Muslim, orang mukmin, fikiran dia sampai ke akhirat. Bukan selal kafe, fikiran sikap dunia dia. Itu sampai di akhirat. Tidak. Kuangkit sama orang selal ni jauh sampai akhirat. Mak jauh fikiran. Nah sebab tu, Allah Ta'ala perintah supaya manusia mikir banyak. Dan alladzina dzikrunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Surah Al Imran ayat 191. Maksudnya alladzina dzikrunallaha, orang-orang ada hati baik, hati molek, fikiran baik, ke molek, mereka sentiasa berzikir ingat kepada Allah Ta'ala. Bila zikir ni tiap masa, qiyaman dan diri, wa qu'udan duduk, ingat Tuhan semua, wa ala junubihim nyengeng,
Ya kada tuk satanakan dia dah nek ter Allah sombong ingat tu esok. Tu orang okay. Ya hati molek. Dah, hati terbuka. Ah, fikir apa terbuka? Dah. Wa tafakkaru dan mereka sentiasa memikirkan fi khalqis samawat dalam bagaimana Allah menjadikan langit-langit wal ardal bumi. Dah. Sentiasa mereka berkata berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah kamu jadikan semua tadi batila, sia-sia dah, ada hikmah, ada faedah dah untuk manusia. Mikir kada makhluk Tuhan di padang dah. Dah, tak deraka dah Allah Taala kalau mikir makhluk Tuhan ni. Mikir tubuh kita sendiri tak deraka Tuhan dah. Tuas ka air masuk dalam tekak je mati dah. Menyawa tak ada 8 detik, 8 minit, mati. Dah Tuhan sekat nyawa tak boleh. Sejak jadi kita, wajah kita denyuk dah. Sampai hari ni, tak berhenti-berhenti denyuk. Kalau mikir tubuh kita ni, padai dah. Nah, nak to'at Tuhan, takut dah deraka Allah Ta'ala. Tapi tak. Habis itu, dah. Ya tafakkarun, fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqtaha la batila. Hei Tuhan kami, tidaklah kamu cipta jadikan segala-galanya tadi sia-sia. Sebab itulah Nabi sabda tafakkaru fi ala illah wala tufakkiru awla tafakkaru fillahi. Hadis rawah Tabarani. Hendaklah kamu mikir tentang kejadian nikmat Tuhan banyak. Au fi khalqillah riwayat lain. Kejadian Allah semikir kejadian Allah Taala. Wala tafakkaru kamu mikir fillah Allah Taala. Orang Islam Melayu kita ni mikir hat-hat Tuhan. Tuhan jireh macam mana, duk lagu mana, ada mikir hat Tuhan. Nabi lain dah jangan mikir hat Tuhan, tak sapat nak mikir Allah Taala. Mikir hak kejadian dia tak apa makhluk dia. Apa karufi ala ilahu khalqillah wala tafakkar yang kamu tu mikir fi al fillahi al Allah Taala dah. Lagu mana dia jireh macam mana tak nak mikir pak tak sapat tak manusia. Itu kita dah sat lama tu. Duk panggil mari dah pramoni ilmu Greece tu. Ilmu kelas apa kok Greece mai duk ngaji pak kita ni. Dah. Apakah gitu? Ngas pak tu lah. Ada tak ada kesian mana lah. Ada kesian mana di segi dah. Gok geri hari-hari tak kesian mana sebab tak kena Allah. Ngas benar paknya ilmu Allah. Dah tak belajar. Kita jumpa macam tu sekalian. Imam Syafi'i berkata, inna al-fikra au fal-fikru mika itu wal mabda au al-miftahu lil khairi kulli. Pikiran itu sebagai permulaan tutremton. Gapo lagi wal miftah dan anak kunci untuk segala kebaikan. Depan nak mikir nak segala baikkan. Kok ana baik boleh pala nak berlaku daripada itu pada mikir. Kena Imam Syafi'i kata al fikru mabda mula-mulanya dan miftah nak kunci untuk nak segala kebaikan untuk manusia. Nak gapo boleh pala rasa semangat nak buat. Mana boleh pala rasa nak buat rasa gerak nak buat boleh pala ni. Mak apa main mikir gerak. Eh? Nak ada rasa rasa takut mai dia mikir. Sebab tu kita perlulah mikir banyak. Dari sana ada ngajari al-fiqh. Jalan-jalan nak mikir ni banyak ada sesanya pak. Pak jalan untuk mikir. Pertama al-ma'asi. Segala maksiat wal kabair dosa besar, wal kabair. Jalan mikir lah kau tu, mikir lah ke mana? Lah ke mana kita nak pesak diri kita takut jatuh lah tu. Eh aku dah buat dosa dah hari ni. Buat maksiat dah hari ni. Dah. Tak ada buat maksiat dah, dah mikir lah. Hal maksiat ni, bukan suruh buat. Dia tahu nak tinggal. Gapa maksiat kata dosa, kena ngaji juga. Kalau sosial gapa dia, kena belajar juga. Takut tak tahu tu, buat dosa besar. Apa tu? Dah, pertama pintu atau jalan.
Untuk mikir ni ialah maksiat dulu. Mikir sebab kita jauh daripada dia lah. Alaika antupatis namsak kullayau sabahan wa masa'a. Wajib atas kamu periksa diri sendiri tiap hari, petang, pagi. Takut kenanya maksiat ni. Kena tak kita diri. Sebab tu kita kena periksa juga. Nah. Ha, sebab tu pertama ialah misalnya, kalau maksiat ni anggota dia, mata dia buat gapo, mata kita dia buat gapo dosa gini. Boleh tobat. Lingok dengan gapo dosa, boleh tobat. Tangi buat gapo dosa, boleh tobat. Harta gapo tak dosa, boleh tobat. Dosa banyak tak tahu ni. Anak, harta, telinga, hidung, mata kita, tangis semua tu luar tak kena, jadi dosa boleh. Sebab tu kita kena jalan pertama nak mikir-mikir hak dosa. Keduanya al-ta'at. Buat ta'at. Buat ta'at buat baik yang menampak pahala. Yeah. Semua tu kena periksa juga kapa tiap hari ni yang boleh hutung. Boleh hidup hari-hari tu. Hutung kapa, dua hamai yang kena tadi. Nah, sunat fajar dia kena subuh tadi. Periksa hari-hari kau boleh pahala. Supaya kita tu mikir dah untuk nak boleh pahala. Taat. Nah, dan juga ketiganya ialah as-sifatul muhlikah. Jalan nak mikir juga sifat-sifat yang menasa. Upama banyak tentang menasa ni, hawa nafsu. Tu tarik kita. Dan juga nasa radak marah. Eh marah ada edah apa? Boleh tak orang dah. Eh. Kau nak murih tu tak kapan ke apa pun belakang orang sesah. Sifat yang muhlikah penasa tuwe. Al-radab, al-bukhl, bakil. Dan juga al-kibr, takabur. Besar diri, oh, uat depek orang. Besar diri banyak kakak sebab dia, harta. Eh, anak banyak, sebab besar diri lah kau tu, jangok. Sebab sendiri lah kau tu. Kuasa lebih orang. Tamneng. Bitai atas bahu ni. Dah. Kau tak kabur berat. Dah. Kabur ni nak. Jadi koyak lah bitai atas lepak ni. Yang bertanda atas kawin ni. Kijang kabur tu. Ya. Dan kita kuasa lah kabur dengan sebab tamneng. Beranak. Harta benda. Semua punya sifat muhlikah. Sifat-sifat yang membenasa ke tuai dia. Benasa tuai diri. Dan juga. Kau jahat. Sifat mulikah lah kau, menasa lah kau, al-khasadu deki. Deki dua pala hari-hari, tapi deki sapu pala. Maya hari-hari, poso, tapi deki, so. Maka pala tu buat tu saja, ya. Walaupun soh poso, soh maya, tapi pala tak ada. Sebab nak disapu dia sifat deki tu. Kalau sifat mulikah, patut kita mikir. Buka fikiran molek. Dan terakhirnya, pak, ialah as-sifat al-munajiat atau munjiat, sifat yang menyelamatkan tu dia, selamat tu dia. Gapo sabar. Syukur terima kasih Tuhan. Dah taubat. Selamat tu berlakon. Laginya peramu ni tawaduk rendah diri. Dah malu. Semua sifat yang menyelamatkan tu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai kau pak cara jalan untuk mikir ni pandai dah kita mikir. Dah. Maka sama-samalah kita memikirkan, gunakan akalan yang Allah Ta'ala bagi kita ni, yang dia tak bagi pada makhluk lain. Kecuali manusia ya, untuk padam fikir dan hati supaya dan supaya baiki hati dan dia boleh. Supaya kita jadi orang yang hati terbuka, fikiran yang jauh, ialah serba Allah SWT. Aku lakau lihada barakallahu li walakum kulukkan al-azim. Wa nafa'ni wa iyakum yang fi min ayati wa zikri hakim. Wa taqabbala minni wa kum silawatah. Innahu wassami wal-alim. Alhamdulillah wahdah salaka wa'adah wa rasala abdah wa azajundahu wa hazamal ahzab wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun
Sidang jemaah-jemaah kita sekalian, pada hari ini deh kita ada nganjai deh ngamsa di Chai Thanle Patan. Mula dua ada pasar lagi deh. Dia ada ceramah. Semua nak buka hati, buka fikiran. Dia ada pasal orang lah. Nah, tak boleh buat tu buat sesak. Apa? Mereka hadir kalau sesak pun dia hadir kalau deh. Orang nak panjang bicerah di kita. Dah panjang fikiran sikit. Jangan kau si orang ajak orang. Wajib ajak bukan wajib hamak. Ni semua hamak orang dah. Jangan pergi deh. Tak boleh waktu habis. Allah akbar. Apalah dunia ni. Orang tak faham doa hati sepik lajak. Dah fikir apa no. Orang doa ayak apa tak tahu. Gapo doa ayak dia macam doa ayak dah. Cong ciwi ngayak Islam tu. Alhamdulillah dah jamin kita dulu tak ada. Nikmat besar dah. Buat tak boleh kita ni. Kalau tak satu seluruh negeri ni lah. Tak ada leh. Wajibnya sos takkan 2 juta lebih, 2 juta sepuluh. Kita luak jebeh jangan pergi. Tak leh sesak. Awak doa apa kita dengar dulu buku hati molek. Percai hai kuang. Dah, per samong hai kuang. Fai fang kon. Kita dengar dulu. Kalau tak sedak, tak kena, tak satu, tak satu. Go, leh. Dah, tak kena. Salah asal dia. Dah, orang yang salah. Maka petani mula buka pak seterusnya pada pel tak ada kotak sikit kita kira untuk mudah. Dah, bilah sikit-sikit sore insya-Allah akan dapat tolong bantu penambah ni. Penambah peraman dia awak kerja ni okey sikit dah. Apa telah saya dok menyerulah bagi kita bantu sikit sore dan awak petani insya-Allah taala. Mula-mula dia ada start. Asal budak budak besar dah. Mula lepas tu budak besar patut seterusnya ada rekan-rekan lainlah insya-Allah taala. Atau siapa-siapa pada ikhwan akhwat yang belum mari masjid ni dah anak bini rumah isteri rumah peroyak mari pai buka hati dan buka fikiran dah yang duk rumah tu tak apa dah biar buka hati insyaallah taala dah pada hari yang mulia ni sama-sama kita banyakkan selawat dan salam dah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat atasnya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabbihi Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat rabbana wal anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunna khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa aqim salat